kami sering mendengarkan ceramah Ustaz di YouTube. Apakah kami yang hari ini alhamdulillah hadir diakui santri Ustaz? Dan apakah nasab kami sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insyaallah. Yang ikut kajian online offline, yang tersambung kajiannya, terkambung hatinya mau mengamalkan, insyaallah menjadi bagian dari santri kami. Sepanjang satu mau menjadikan ilmu yang didapatkan untuk membangun ketaatan kepada Allah. Satu. Yang kedua, saling menjaga, mendoakan dalam kebaikan dan tidak mengumbar aib. Yang ketiga, menggunakan ilmu yang didapatkan untuk membangun kemaslahatan dalam berkehidupan, berkhidmat, membangun persatuan, menjauhi perpecahan, jauhi yang jelek-jelek. Makanya saya sering mengatakan, saya tidak akan mengakui ada orang belajar menjadi murid kalau ilmu yang saya ajarkan digunakan hanya untuk berselisih dengan orang lain, untuk mencela orang, untuk saling bermusuhan, untuk buat hoax. Tidak. Kita tuh belajar supaya imannya menguat, makin ingat Allah, pengen tobat, pengen meningkatkan amal soleh, pengen berbuat baik, pengen punya teman banyak. Antum berislam itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah. Mencintai bukan untuk saling menjauhi, menyatukan, ya. Kemudian yang kedua, ilmu supaya meluas,